Hai, what's up bro? Ketemu lagi bersama saya, Bang Donald. Oke, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian pada sehat. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial cara membuat akun YouTube bermodalkan HP dari nol hingga kalian bisa mendapatkan gaji dan bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Saya juga banyak nih request dari teman-teman dan dari media sosial saya juga. Kasih tahu dong bang cara membuat akun YouTube bang, gimana bang cara buatnya bang, bisa kayak abang gimana bang caranya. Video ini akan menjawab semua pertanyaan kalian, gimana cara membuat akun YouTube tersebut dan bagaimana juga biar YouTube kalian bisa dimonetisasi. Yuk simak terus video ini sampai habis. Video tutorialnya kita buat sederhana saja guys ya. Nah, saya akan menggunakan handphone. Nah, sekarang ini kan lagi banyak nih YouTuber-YouTuber lagi bermunculan, guys. Jadi, sekarang ini tahun 2022 ini khususnya sangat cocok bagi kalian untuk mengembangkan YouTube kalian, guys ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita pelajari di video ini dan kalian simak sampai habis, guys ya. Jangan kalian skip. Biar kalian mengerti dan kalian tahu caranya, oke? Okay? Ini saya akan membuat dua video sekaligus, guys. Yaitu pertama, gimana cara membuat email untuk membuat YouTube-nya, guys. Dan video yang kedua, bagaimana caranya untuk membuat akun YouTube-nya. Dan buat teman-teman, simak terus video ini sampai habis. Bagaimana saya membuat akun Gmail-nya dan saya lanjutkan dengan membuat akun YouTube-nya. Kalian jangan bingung ya, karena saya akan membuat video ini menggunakan handphone. Oke? Oke. Langsung aja kita ke aplikasi YouTube-nya, guys. Nah, di sini kita klik yang ikon di pojok kanan atas. Terus kita pilih yang tambahkan akun. Nah, kita tunggu, sedang memeriksa info ya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih yang buat akun ini, guys. Kita pilih yang untuk diri sendiri. Nah, di sini ada nama depan dan nama belakang. Kita isi nama kita sesuai dengan channel yang mau kalian buat ya, guys. Di sini saya contohkan saja namanya Geri. Geri aja kali ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, di sini kalian bisa isi info dasar dengan mengisi tanggal lahir dan jenis kelamin kalian, guys. Nah, ini kalian sesuaikan dengan jenis kelamin kalian ya. Oke. Di sini ada beberapa email yang sudah disediakan oleh pihak Google. Jika kalian mau buat custom email sendiri, bisa juga yang buat alamat Gmail Anda sendiri. Di sini saya coba yang paling atas saja ya guys, yang sudah disediakan Google. Oke, berikutnya di sini kita buat sandinya ya. Oke, di sini kalau kalian mau menambahkan nomor telepon bisa. Jika tidak mau menambahkan nomor telepon juga bisa. Saya di sini memilih untuk tidak, saya lewati aja ya. Dan kita klik berikutnya. Nah, di sini ada privasi dan persyaratan. Bisa kalian baca aja ya. Oke, jika sudah kita klik yang saya setuju. Bisa ditunggu ya teman-teman. Oke, ini lagi proses pembuatan email akunnya, sedang memeriksa info. Nah, jika sudah kembali ke laman YouTube, kita tunggu aja guys ya. Kita keluar dulu. Nah, kita buka lagi aplikasi YouTube-nya. Nah,
ini ikonnya sudah berubah ya G. Coba kita klik ikon yang belah kanan atas ini. Nah, di sini emailnya sudah berubah guys ya. Nah, untuk menambahkan atau membuat channel, kalian klik aja yang channel Anda ini guys. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah bisa untuk membuat channel. Ini ada pilihan buat channel. Kalian klik aja yang buat channel, guys. Nah, sudah ada channelnya. Di sini kita buka setelannya, guys ya. Yang icon pensil itu. Di sini kalian bisa rubah foto profil, bisa juga kalian bisa rubah bannernya ya di atas ini, guys ya. Dan kalian juga bisa ubah namanya, nama channel sesuai keinginan kalian. Kalian bisa juga buat deskripsi channel kalian. Kalian mau buat konten tentang apa, bisa kalian jabarkan di deskripsinya. Nah, di sini kalian juga bisa memilih untuk menyembunyikan subscribe-nya atau playlist-nya, bisa disembunyikan juga guys ya. Kalian otak-atik aja ini ya. Nah, jika kalian mau upload video, kalian pilih aja yang icon plus ini ya, atau yang buat ini bisa juga. Kalau saya biasanya icon plus ini, saya coba ya, saya klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada buat video short, ada upload video atau live streaming. Oke. Di video berikutnya atau di next video saya akan jelaskan bagaimana cara mengupload video, buat video short, video biasa, dan cara live streaming guys. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin dengan sedikit pembahasan ini kalian bisa memahami cara untuk membuat channel YouTube, dan mungkin sebagian kalian yang sudah paham cara membuat akun YouTube ini bisa sama-sama berbagi. Dan mungkin dengan ada sedikit video ini dari saya, kalian akan bisa sedikit memahami dan bisa mempelajari lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk membuat sebuah channel YouTube kalian di tahun 2022 ini. Kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya, dengan cara pertama tadi dengan membuat akun Gmail-nya dulu dan dilanjutkan dengan membuat channel kalian. Mudah-mudahan channel kalian bisa berkembang dan bisa menghasilkan dolar di tahun 2022 ini guys ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe dulu channel saya ini ya, Bang Donald. Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapat ilmu dari video yang saya jabarkan tadi ya. Dan insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini sampai akhir. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.